Dekat Amanda Marcos masih kecil, dia sangat kelihatan seperti Cinderella. Gadis Filipina yang berasal dari keluarga biasa ini sentiasa mempunyai penampilan dan kulit yang cerah. Apabila berumur 18 tahun, Amanda dengan mudah memenangi pertandingan Ratu Cantik di Filipina. Bakal Presiden Filipina, Ferdinand Emmanuel Marcos, menyedari kewujudan Amanda seperti mana dalam cerita dongeng apabila seorang putera raja jatuh cinta dengan gadis biasa. Bezanya adalah kisah mereka tidak berakhir dengan kesudahan yang gembira. Sebaliknya bertukar menjadi kisah seorang wanita yang digelar sebagai rama-rama besi menjadi salah satu contoh terbaik tentang penyalahgunaan kuasa dalam sejarah dunia. Amilda Trinidad Ramondes Marcos dilahirkan pada 2 Julai 1929. Ibunya merupakan anak yatim ketika masih kecil. Dia meminati muzik dan panggung wayang sejak kecil lagi. Oleh itu, selepas Amilda mendapat pendidikan, dia memutuskan untuk menjana wang dengan menyanyi dan mengambil bahagian dalam pertandingan Ratu Cantik. Nasib menyebelahi Amilda dalam pertandingan Ratu Cantik di mana dia memenangi gelaran Ratu Cantik di kampung halamannya. Amilda kemudiannya ditabalkan sebagai Miss Manila dan dipilih menjadi model utama negara apabila dimahkotakan sebagai Ratu Cantik Filipina. Wajah Amilda muncul di muka hadapan majalah dan membuatkan hampir semua lelaki di negara itu jatuh cinta kepadanya. Dan antara salah seorang lelaki yang terkesima dengan kecantikan Ratu Cantik Filipina adalah seorang ahli kongres muda yang bernama Ferdinand Emmanuel Adrelin Marcos. Sangat tertawan dengan kecantikan Amilda membuatkan Ferdinand melamarnya hanya selepas 11 hari mereka bertemu. Perkahwinan mereka yang diadakan besar-besaran kelihatan sangat gembira. Selepas berkahwin, Amilda kurang menghabiskan masa untuk menyanyi dan bekerja dalam industri model. Dia memutuskan untuk mendedikasikan keseluruhan waktunya untuk membantu kerjaya politik suaminya. Amilda hadir ke mesyuarat bersama Ferdinand dan berkomunikasi dengan sesiapa sahaja yang boleh membantunya. Semangat dan usaha pasangan itu hasilnya berbuah. Dan pada tahun 1965, Ferdinand Marcos diangkat menjadi Presiden Filipina. Amilda bukanlah seorang First Lady yang hanya muncul dalam gambar-gambar rasmi sahaja. Dia memainkan peranan penting bagi Filipina di mana Amilda pergi ke seluruh dunia dalam misi diplomatik dan memegang beberapa jawatan kerajaan. Hal ini dilakukan dengan memiliki bakat untuk membuatkan orang terpesona. Amilda mempunyai hubungan mesra dengan pemimpin-pemimpin besar dunia, termasuklah Presiden Amerika Syarikat, Pengerusi Republik Rakyat China, Setiausaha Agung Jawatankuasa Pusat Parti Komunikasi Kesatuan Soviet, Premier Korea Utara serta Saddam Hussein. Kehebatan berhujah Amilda juga membuatkan Muammar Gaddafi bersetuju untuk membantu perjanjian damai antara Filipina dan pemisah Islam. Tarikan dan bakat diplomatik Amilda menjadikan negaranya salah satu negara paling terkemuka pada ketika itu. Selain itu, sebagai First Lady, dia terlibat dalam hal-hal kebudayaan dan penjagaan kesihatan serta memulakan banyak program sosial. Amilda membantu membina banyak kemudahan yang menarik dan penting, termasuklah pusat jantung, institusi nefrologi, pusat kongres, istana kelapa dan banyak lagi. Malangnya, pasangan suami isteri ini menyedari akan kesemua kelebihan kuasa yang mereka memiliki dan memutuskan untuk menggunakan kedudukan mereka demi kepentingan sendiri. Pada tahun 1972, Ferdinand Marcos menyingkirkan perlembagaan negara dan menubuhkan sistem diktator. Bersama isterinya, Ferdinand mendapat akses kepada belanjawan kerajaan. Amilda tidak dapat mengawal dirinya dan kemudiannya berubah menjadi seorang yang sangat boros dalam berbelanja. Ia kelihatan seperti dia membeli semua yang diimpikannya ketika masih kecil. Amilda memilih untuk membeli barang-barang berjenama dan mewah serta mengarahkan agar beratus-ratus potret wajahnya dilukis. Salah satu lukisan yang paling mahal adalah The Birth of Venus oleh Sandro Botticello dengan Amilda dijadikan sebagai watak utama. Namun, perkara yang paling digemari oleh First Lady Filipina ini sudah tentunya kasut yang mana disimpan di dalam beberapa bilik khas. Dia pernah menjelaskan tentang perkara ini dengan berkata, "Saya tidak pernah beli 3,000 pasang kasut. Saya hanya ada 1,060 pasang kasut sahaja." Amilda cuba untuk melupakan zaman kanak-kanaknya yang miskin, malah mengharamkan sebuah buku yang ditulis oleh seorang wartawan Filipina. Wartawan tersebut mahu menceritakan kisah Amilda ketika muda sebagai seorang yang miskin seperti mana rakyat Filipina yang lain pada ketika itu. Carmen Pedrosa, penulis The Rise and Fall of Amilda Marcos, dalam bukunya, dia Amilda tidak mahu orang tahu asal-usulnya. Dia hasilkan imej yang tersangat berbeza. Dia pakai pakaian yang sangat menakjubkan apabila pergi ke tempat di mana penduduk tempatan sendiri tidak mempunyai tandas. Dia menjalani kehidupan yang tersangat mewah di sebuah negara miskin. Terdapat beberapa kisah legenda tentang barang-barang yang dibeli oleh Amilda. Terdapat dokumen custom yang membuktikan bahawa dalam salah satu lawatannya ke New York, Amilda membelanjakan 12 juta dalam masa sehari sahaja. Dia juga membeli lukisan oleh Michelangelo dengan harga 14 juta ringgit. Pernah sekali dia mengarahkan pesawat yang sedang terbang dari Rome untuk patah balik.
kerana hanya terlupa untuk membeli keju dan tisu tandas yang digunakannya diperbuat daripada tangan menggunakan kain sutera yang paling nipis. Imelda tidak suka mendengar perkataan tidak dan wang daripada belanjawan kerajaan digunakan sesuka hatinya. Dia digelarkan sebagai Iron Butterfly atau Rama-Rama Logam kerana sifatnya yang autoritarian dan gemarkan kemewahan. Kehidupan yang tersangat kaya dan mewah dinikmati pasangan suami isteri kelihatan lebih mengagumkan apabila anda melihat betapa miskinnya Filipina. Orang-orang yang hidup sangat miskin mula menyedari bahawa semua perkara baik yang dilakukan oleh presiden dan isterinya terhadap Filipina langsung tidak sepadan dengan bagaimana mereka mementingkan diri sendiri dan betapa teruknya mereka menyalahgunakan kuasa. Akhirnya pada tahun 1986, Rejen Ferdinand Marcos telah digulingkan dan dibuang daripada negara serta didakwa. Bekas presiden dan isterinya dituduh menyalahgunakan kuasa dan menyebabkan kemusnahan terhadap bajet negara sebanyak 360 bilion. Imelda hanya dibenarkan pulang ke Filipina pada tahun 1991 selepas Ferdinand meninggal dunia. Dia kemudiannya membuka sebuah muzium kasut. Hampir sejurus selepas itu, Imelda memutuskan untuk kembali ke dunia politik. Dia dilantik menjadi ahli Dewan Perwakilan Filipina ketika berusia 80 tahun dan dia masih terus bekerja sehingga sekarang. Kehidupannya adalah bukti sebenar tentang apa yang boleh terjadi kepada kisah dongeng apabila ia berhadapan dengan realiti yang menyakitkan. Kisah Imelda Marcos mengingatkan kita kembali kepada satu perkara penting, iaitu kuasa yang besar adalah tanggungjawab besar terhadap diri sendiri dan terhadap orang-orang yang memberikan kuasa kepada anda. Sekian, terima kasih.